Oke guys, sampai sekarang masih banyak orang yang galau dengan burung ini. Berbagai macam cara dilakukan agar bagaimana caranya agar burung ini bisa betah pada gedung kita. Nah, salah satunya yaitu dengan membuatnya nyaman pada RPW kita. Nah, di sini kita akan menggunakan rumput laut sebagai penambah parfum aroma pada RPW kita. Oke, langsung saja kita perlihatkan rumput lautnya guys. Nah, seperti ini rumput laut yang akan kita tebar pada RPW. Burung walet sangat suka bermain di laut, maka kita ciptakan sedikit aroma yang ada di laut pada RBW. Banyak orang yang memberikan campuran pada rumput laut ini, tapi saya cuma menggunakan rumput laut saja, tidak ada campurannya guys. Dan masing-masing orang beda pendapat guys. Oke guys, langsung saja kita tebar rumput lautnya di RBW. Selain rumput laut, di sini saya juga menggunakan fermentasi kotoran walet untuk membuat aroma gedung lebih khas, lebih nyaman, dan aroma burung waletnya, aroma populasi waletnya lebih terasa guys. Bagi teman-teman yang belum banyak kotoran walet pada RBW-nya, terutama pada RBW baru, bisa mengambil kotoran pada RBW yang sudah terisi, atau bisa membeli kotoran walet pada penjual kotoran walet, karena ini sangat efektif juga guys. Begini saja guys, kita tebar-tebar saja pada dasar RBW, pada lantainya guys, agar aromanya menyebar pada seluruh ruangan. Ini dia isi BW pada gedung saya guys, pada lantai 2 masih sedikit. Jadi kita lihat perkembangannya nanti di video selanjutnya, apakah berkembang drastis. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya di video selanjutnya guys. Intinya kita terus berusaha guys mengembangkan RBW kita sampai sukses. Jangan menyerah sedikit pun perubahannya. Dan mari kita sama-sama belajar guys, karena saya juga masih belajar tentang burung walet ini. Silahkan isi komentarnya di kolom komentar bagi susu yang berpengalaman, agar video dan perwaletan Indonesia lebih berkembang. Dan di sini juga saya menggunakan mesin embun ya guys, rakitan sendiri dari Gentong. Untuk pembuatan mesin kabut ini ada di video saya yang lain, tinggal klik pada video saya yang lain untuk cara pembuatan dan bahan-bahannya. Dan di dalam baskom ini adalah fermentasi kotoran walet guys. Nah, lanjut kita ke lantai 3 guys. Tebar rumput lautnya. Ya guys, mesin kabutnya dengan budget murah yang kita pakai pada RBW. Mesin embun buatan ini budgetnya cuma
sedikit, tapi kualitas embunnya bisa bersaing dengan yang kita beli di toko-toko. Oke guys, lanjut tebar-tebar rumput lautnya pada RTW biar isinya semakin tambah banyak. Ini dia penampilan pada sirip RBW lantai 3 saya guys. Sudah terisi ya lumayan. Semoga selesai tebar rumput laut, isinya semakin banyak. Amin. Demikian video kali ini guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya video ini lebih berkembang.